Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Itu ada tombol merah di bawah. Setelah kalian klik subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Salam dari Kendari dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang datang lagi di channelku. Jadi kemarin saya melihat salah satu postingan di komunitas hidroponik Indonesia Kohindoniu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk komunitas hidroponik Indonesia atau Kohindoniu, karena setiap saya posting video di grup tersebut, adminnya selalu menyetujui postingan saya. Jadi postingan itu berasal dari salah satu member di grup tersebut bernama Mbak Siti Fadilah. Nah, di postingan tersebut beliau mengatakan ini, "Mohon masukannya para master, kalau kolam seperti ini kira-kira untuk berhidroponik sebaiknya pakai sistem apa?" Postingan tersebut sangat kebetulan sekali dengan apa yang saya ingin lakukan hari ini. Apa yang saya ingin lakukan hari ini? Nonton terus ya videonya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe juga. Thank you. Oke teman-teman, jadi hari ini saya sama ini teman saya ini. Halo. Nah, jadi saya mau ke rumahnya. Kita mau bikin hidroponik tapi di bekas kolam, daripada kolam itu tidak digunakan. Jadi kita mau bikin hidroponik di dalam situ. Hari ini juga kita belanja-belanja, jadi kita tinggal bikin hari ini. Dia makan berapa hari entah, nanti kita lihat. Kenapa kita nggak bikin aquaponik? Karena saya belum memperdalam ilmu itu, dan juga kami di sini juga masih lebih nyaman pakai yang sistem NFT, DFT, dan lain-lain. Belum sampai ke aquaponik. Jadi kita lihat, ini kita sudah sampai. Baik. Oke teman-teman, ada Wawan the Coast di sini. Halo. Halo. Dia mau jadi pipanya di sini, Tuan. Kita mau ikat dia di sini. Sehat, Wan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. YouTube aja kurang sehat. Tut. Habis curhat-curhat tadi, teman-teman. Oke, guys. Jadi hari ini kita lagi di sini. Kali ini kita akan tunjukkan caranya untuk proses lubang untuk pipa hidroponik ya. Oh, hidroponik apa yang di lubang? Iya. Kira lubang apa, Pak? Lubang. Jadi pertama-tama itu kita harus tahu jarak ya. Oh, jarak ya. Jaraknya. Bukan lubang lagi, Pak ya? Bukan lubang. Lubang juga tapi jaraknya, oh, jarak lubang. Saya so, lubang terus dari tadi, Pak. Jadi kayak kasih kan gitu lubang-lubang itu, Pak. Lubangnya lubang. Oke. Okay. Nah, caranya, Pak. Jadi tadi kita udah ambil contoh satu kan. Yang pertama dari lubang dari ujung pipa tuh ukurannya 6 cm, ya kan? Dari 6 cm ini ke sini 15. Oh. Jadi pertama, jadi sisa diikut jaraknya ya. Iya. Jadi asik, kita asik. Buat dulu satu kan? Satu kita buat contoh satu gini, satu contoh lah istilahnya. Awas hati-hati lubang, Pak. Iya, enggak apa-apa. Gara-gara Bapak sebut lubang terus, Pak. Ingat di bawah lubang ada 6, Pak. Iya. Jadi untuk lebih mudah biar enggak berulang-ulang untuk mengukur jaraknya atau intervalnya ya. Asik, kita langsung ini aja. Ini tadi kan udah ada nih, udah ada contoh satu kan. Okay. Jadi tinggal disamain aja. Disamain aja, nanti tinggal di kayak gini. Asik. Itu teman-teman, itu tutorial itu tuh, teman-teman. Tutorial nih. Teknik itu teman-teman. Teknik. Biar cepat. Makanya kalau mau kayak gini harus rajin-rajin belajar. Dan rajin-rajin lihat lubang, Pak ya. Iya. Lubang. Yang utama itu lubang ya. Iya. Kayaknya video ini udah di AdSense, Pak. Iya. Karena kena pembatasan usia. Lubang-lubang terus, Pak. Setelah melalui proses pelubangan, jadi setelah melalui proses pelubangan seperti ini, kita sebagai alat musik. Ini mulai dari A minor sampai Z minor. Zip. Kunci baris.
Ya, ini dia bisa menemukan chord baru nih. Dari A minor sampai Z minor. Halo teman-teman, mari kita lihat perkembangan terakhirnya. Nah ini teman-teman perkembangan terakhirnya. Jadi untuk ukurannya kalian sudah lihat sebelumnya. Jadi dari tandon, ini tandonnya akan naik pipa di sini, pipa seper dua. Terus dua selangnya akan masuk ke situ dan ke sini. Terus mengalir ke sana. Dua pipa ya, mengalir ke sana. Di bawahnya pipa ketiga itu ada L di situ. Di pipa yang ini ada L ke bawah sini dan kembali, dan keluarnya nanti ke tandon. Nah untuk yang kedua nanti dari pipa seper dua yang naik ke atas ini, itu seperti yang di tempat saya teman-teman. Nah nanti ini teman-teman dia ke sini. Nah, terus di sana ada pembuangan, ada talang di sana, dan nanti dari talang itu kembali ke sini. Begitu teman-teman. Untuk tandon sendiri kita menggunakan tandon dengan ukuran atau kapasitas air sekitar 200 literan lebih. Dan untuk rangkanya kita menggunakan kayu. Jadi airnya masuk ke sini dari pipa nanti seperdua masuk ke sini, keluar. Nah, ke talang ini, dari talang ini ke sana dan kembali ke tandon. Jadi ini netpotnya, netpot 7 cm dengan diameter atas sekitar 4,3. Nah, ini juga tips buat teman-teman yang membuat hidroponik yang menggunakan pipa. Nah, kalau kalian sudah membor pipa, jangan lupa kalian bersihkan ininya nih. Kerak-keraknya ini, jangan lupa kalian bersihkan. Karena kenapa? Yang pertama supaya terlihat indah, yang kedua itu supaya kalau kita memasukkan netpot itu tidak sulit. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini caranya kalian bersihkan menggunakan cutter atau menggunakan amplas juga bisa. Nah, terus kalau ini dibuat bukan kandang ayam ini ya, ini dibuat untuk jadi tempat peralatan kayak TDS, pH dan nutrisi juga, botol jergen nutrisi mungkin ditaruh di sini juga.